Halo, balik lagi di review mainan. Kali ini masih Bima X Bricks yang seri Voodoo Portal di channel gue. Cie, channel gue masih makan singkong aja. Nah, ini bagian belakangnya bisa dilengkapi, ada 3 varian ya. Yang portal, yang kendaraan, sama yang bengkel tuh. Nah, kalau kita unboxing masih dari Emco. Ini kayaknya Bandai kerja sama Emco untuk semua bricksnya. Kalau dilihat dalamnya nggak sebanyak si Temple ya. Si Temple kemarin yang banyak banget. Ini bentuknya kertas. Instruksinya bentuknya kertas. Cuman beberapa lembar. Lalu ada plat ungu untuk bagian bawah. Dan terakhir ada part di plastik yang cukup besar. Lalu kita rakit. Tadap. Nah, ini dia jadinya. Sederhana sih ya. Ini kan dulu kalau ceritanya itu portal Voodoo untuk ke bumi ya, ditemukan oleh ayahnya Ray Brahma Sakti. Ray Brahma alias Bima. Nah, ini kalau dilihat ada 3 karakter yang kita dapat, 2 Kuronion dan 1 Bima X. Nah, ini senjatanya. Ini nggak dipakai sih. Ini cuman buat pajangan doang. Dipasang kayak gini. Terus dipasang deh di dinding. Nah, kita lihat detail untuk Bimanya. Bimanya lumayan warnanya, cuman di bagian sirip bagian helmnya tuh kurang detail ya. Nggak ada garis apa-apa tuh di siripnya. Nggak dapat senjata nih, kalau Kurionionnya lebih bagus malah. Ada dapat senjata khas Kurionion 2 tongkat. Kujara. Oke, ada 2 Kurionion dengan senjata, lalu Bima. Disik. Enak nih kalau dimainin sama anak kecil. Nah, segitu dulu deh kayaknya reviewnya. Thank you udah nonton. Ditunggu untuk like dan subscribe-nya. Kalau suka, tunggu review-review selanjutnya. See ya.